Jadi kita sambung dulu bagian karetnya ya, seperti ini. Dan ini karet yang kita gunakan ukuran 1 cm ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kembali, yaitu cara menjahit karet di ujung lengan ya teman-teman. Ini biasanya untuk baju perempuan ya teman-teman. Jadi langkah pertama kita jahit dulu ya, kita gabungkan dulu teman-teman untuk bagian lengannya ya. Seperti ini. Kita obras bagian pinggirnya ya teman-teman, kita balik untuk jahitan karetnya ya seperti ini. Dan selanjutnya untuk ukuran karet kita sesuaikan ya, di pergelangan kita sesuaikan, penting nanti pas dipasang di ujung lengan ada keritanya ya teman-teman. Jadi kita sambung dulu bagian karetnya ya. Ini. Dan ini karet yang kita gunakan ukuran 1 cm. Sebetulnya cara memasang karet seperti ini banyak cara ya teman-teman. Cuma diantaranya ini cara yang saya pakai ya. Dan selanjutnya kita tempelkan ya untuk karetnya di bagian dalam, dan ini diusahakan jangan sampai karetnya terjahit ya teman-teman. Nah ini di ujung lengan bisa kita obras ataupun kita lipat ya supaya rapi. Jadi saya langsung lipat ya. Jalan benangnya dijarangin ya teman-teman, jangan terlalu rapat. Lebar jahitannya kurang lebih 2,5 cm ya teman-teman. Sebetulnya cara seperti ini sangat gampang ya teman-teman kalau kita tahu tekniknya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada kerutan di bagian ujung. Ini untuk baju perempuan ya. Jadi ada yang dijahit aja, ada juga yang pakai karet ya di bagian ujung. Demikianlah untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga nyalakan notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.